selamat datang kembali di channel saya, Anak Terminal. Kali ini saya mau review hotel ya teman-teman ya. Kali ini kita akan coba review dan rekomendasikan nih, adalah hotel yang berada di kawasan Kelapa Gading teman-teman, El Royal. Di sini saya mau review dengan suite junior ya. Ya, di sini ada 2 kamar. Untuk tarif di hotel ini paling murah sekitar 700.000 per malam sampai 1.500.000 ya. Oke. Nah, inilah dia kamar yang saya pilih nih teman-teman. Nah, kali ini kita review ruangannya ya. Nah, ini dia ada ruang tamu lengkap dengan kitchen set, ada sofa. Nah, ini dia ada TV di ruang tamu. Nah, ini untuk kamar pertama, dia ada double bed nih teman-teman. Nah, jadi di dalam satu kamar ini dengan luas sekitar 68 meter persegi ya, seperti inilah kondisi di dalamnya. Ya, inilah dia teman-teman. Nah, ada 2 twin bed ya. Oke, kita coba lagi ke ruangan. Nah, ini untuk toiletnya nih teman-teman, pakai shower aja, tidak ada bathtubnya. Ada pengering rambut dan sebagainya, seperti inilah kondisinya. Oke, ini dia showernya teman-teman, dan toiletnya hanya ada satu ya. Oke, ini kamar yang kedua nih teman-teman, king bed ya. Ya, seperti inilah kondisinya, cocok dan pas untuk keluarga nih teman-teman. Jadi dalam satu penyewaan kamar ini bisa 4 atau 6 lah. Nah, ada juga fasilitas lainnya seperti biasa. Jadi termasuk luas lah di ruangan ini. Buat menyeduh kopi ya, ada kettle elektriknya. Ini wastafelnya. Ada microwave, ada kulkas satu pintu pendingin. Oke, jadi cukup nyaman dan bisa bersantai untuk keluarga di pusat kota di Kelapa Gading teman-teman. Dengan harga 1.300.000 free breakfast untuk 4 orang ya. Inilah penampilan dari luar nih teman-teman, El Royal Hotel. Sangat dekat dengan Mall Kelapa Gading, Mall of Indonesia atau MOI. Di depannya ada Lotte Supermarket. Dan kita menginap di lantai 20 nih teman-teman. Dari lantai paling atas kita bisa melihat pemandangan di sekitar Kelapa Gading ya. Dari lantai atas seperti itu pemandangannya nih teman-teman. Nah, inilah dia untuk sajian breakfastnya teman-teman. Ada tersedia coffee, kue, dan European food seperti ini. Ada jus. Mantap lah untuk 4 orang ya. Jadi untuk breakfastnya terbuka dari jam 8 pagi sampai pukul 10. Papa, ini saus tomat atau saus cabai? Cabai. Saya mau saus tomat.